Oh, Dewi mau kasbon. Iya, Tuan. Mau kasbon berapa? Kalau nggak salah sekitar 16 atau 17 jutaan, Tuan. Pokoknya aku nggak mau tahu, itu uangnya banyak jumlahnya. Aku nggak bakal pinjemin dia. Kenapa kita nggak pinjemin duit banyak? Biasanya. Tapi, Tuan. Jangan, Tuan. Jangan, Tuan. Sini kamu keluar, jangan cuma apa kamu. Kalau saya nggak melayaninya, saya nggak dipinjamin uang punyanya. Oh, kelakuan kamu di belakang saya udah bilang kan, jangan pernah minjemin uang sama Dewi. Ma, ini, ma. Ini nih, bisa mama jelasin ma. Nggak usah dijelasin lagi. Kelakuan kamu tuh udah bejat, tau nggak? Kamu di sini nggak punya apa-apa, sekarang kamu pergi dari sini. Ma. Nggak ada, cepet kamu pergi. Nggak usah injek kaki di sini lagi. Kamu juga pergi dari sini, udah. Enggak. Bawa pakaian kamu semua. Yung. Yung, makan dulu, Yung. Pak. Aduh, Pak. Ayo pelan-pelan, Yung. Aduh. Astagfirullah, Pak. Iya. Ya Allah, Pak. Sabar, Yung, namanya juga lagi dikejar penyakit ini, ya. Ya Allah. Minum dulu. Pelan-pelan, Yung. Aduh, ya Allah, Pak. Kenapa sakitku nggak kunjung sembuh, Pak? Sabar, Yung. Intinya bapak udah mengupayakan bapak semua udah bapak jual. Itu tanah yang sebelah balai desa pun udah bapak jual, Yung. Kita udah berusaha nggak kurang-kurang. Yang penting kamu tetap sabar. Yang memberikan kesembuhan itu hanya Allah. Kita hanya berusaha, berikhtiar. Yang penting kamu tetap semangat untuk sembuh, Yung, ya. Hanya itu aja, Pak. Tolong saya diperobati di rumah sakit Jakarta, Pak. Spesialis, Pak. Bapak, nah, saya enggak mau, Yu. Setiap hari merasakan sakit yang luar biasa, ya, Pak. Tapi untuk berobat itu kita udah enggak punya biaya lagi, Yu. Enggak ada sama sekali. Kita pun makan tiap hari cuma tentang-tentang nih. Aku begini tidak kuat rasanya, Pak. Bapak mau pakai buat pesawatnya. Iya, Pak. Bentar kok. Iya. Ya udah, bawa aja. Jangan lama-lama ya. Iya, Pak. Aku tak ke tempat Mas Wahab. Siapa tahu Mas Wahab ada lowongan pekerjaan buat aku. Bisa bantu bapak sama kakak. Mas Wahab ada nggak ya di rumah?
Ada Mbak ya? Ada perlu bentar, Mas. Bentar ya? Iya, Mas. Ya udah masuk dulu, Mbak. Untung aja saya belum berangkat kerja. Ayo masuk dulu, duduk. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Jadi gini, Mas. Saya butuh banget pekerjaan, Mas. Ya, siapa tahu kan, Mas, ada lowongan pekerjaan buat saya. Kerjaan ya? Iya. Pokoknya kerja apa aja nggak apa-apa, Mas. Waduh, mana ya? Ada nggak ya? Sebenarnya sih belum ada sih, Mbak. Soalnya bosnya juga belum ngomong sama saya. Saya juga nggak berani sih. Takutnya ntar saya ngiyain Mbak Dewi, bosnya nggak butuh. Ya. Cuman kalau bisa usahain ya, Mas. Iya, tetap ntar sama saya tak usahain, tak tanya dulu sama bosnya. Banyak lihat saya juga tempat bosnya tuh nggak ada pembantu perempuan. Ya udah, Mas, nanti kalau ada nanti langsung kabarin saya aja ya, Mas, ya. Iya, Mbak. Soalnya, tapi yang jelas saya belum bisa positifin, Mbak, ya. Ya ntar kalau ada Mbak tak kabarin. Ini karena saya juga udah kesiangan, udah buru-buru, takutnya kena marah bosnya. Oh iya, Mas, saya juga sekalian pamit, Mas. Oh, ya yaudah. Maaf ya udah ganggu waktunya. Iya, maaf, Mbak, ya. Bukannya ngusir loh ini. Iya, Mas. Udah kesiangan saya. Bener lupa ini, Mbak. Ya, Mas, saya minta tolong, Mbak. Iya, iya, Mbak. Bener. Ntar kalau ada tak kabarin. Tinggal dulu, Mbak, ya. Lagi lihat hasil toko. Ya aturan bantu-bantuin lah, bersih-bersihin rumah. Ya kalau urusan rumah kan urusan mama, masih urusan papa sih, Ma. Ya aku nih capek loh ngurusin rumah segede ini. Dulu ngapa Bi Ijah itu dipecat? Nggak betah gara-gara papa itu. Mama, namanya juga orangnya telalar pelulur itu, Ma. Katok ya dipecat lah. Udah sekarang gini aja, kamu cari pembantu sana. Nanti kalau ada pembantu agak muda dikit, kamu cemburu lagi sama papa. Ya jangan yang muda-muda lah, kayak Bijah lagi itulah. Ya sekarang tuh nyari orang susah loh, Ma. Gak mesti ada pembantu yang lebih. Ya kan kamu itu banyak kenalan sih. Yaudah lah, nanti saya mau bilang sama itu, Wahab lah. Yaudah pokoknya cepetnya lah, gak mau tahu. Ya Ma, tenang aja loh, Ma. Apa sih yang buat mama, papa kasih? Aduh, Ma. Ya udah sabar, Ma. Gimana nanti papa bangunin lantai 5? Tuh, Wahab udah dateng. Coba. Na 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 na. Ibu muda lagi. Hah? Siang amat kamu berangkatnya? Iya, Tuan. Macet jalan, Tuan. Waduh. Oh ya. Gini. Tolong Tuan cariin pembantu. Pembantu, Tuan? Iya, pembantu. Cewek apa cowok? Cewek. Lah kok kebetulan sekali, Tuan? Kebetulan gimana maksud kamu? Ini serius ini. Ya saya serius. Tadi sebelum saya berangkat, tetangga saya lah mungkin ya beda RT, itu tadi ke rumah minta cariin kerjaan. Masih muda, Pak? Udah. Ya, Tuan. Kalau saya lihat sih masih muda, Tuan. Orang masih gadis. Masih gadis? Iya. Cuman dari kalangan orang enggak mampu, makanya dia pengen kerja. Kamu itu kalau udah orang mampu enggak mau kerja lah. Makanya mana itu. Ya udah. Pokoknya besok langsung kamu bawa ke sini ya. Bener ini, Tuan? Bener. Nanti saya kasih bonus kamu. Alhamdulillah. Berapa, Tuan? Sudahlah, kayak nggak tahu biasanya aja loh. Yaudah, kamu lanjutin kerja ya. Iya, Tuan. Ini motor-motor ini. Ya. Pokoknya kamu bersihin ya. Masalahnya ini bentar lagi laku semua ini. Oh. Iya, tinggal nganter aja.
Ya, siap, ya? Siap, Tuan, siap, Tuan. Udah cari itu, pembersih, ya. Iya, Tuan. Asik. Bonus lagi. Bonus ini pasti kalau laku semua kasih bonus. Tuanku semonyong-monyong-monyong, Tuan Eko paling koder. Pasti ini kalau laku semua saya banyak duit ini. Ya Tuan. Pembantu yang mau kerja di sini cantik orang. Ya kalau saya lihat sih cakep Tuan. Hah? Cuman kan dia cakepnya anak orang nggak punya, jadi nggak pernah dandan Tuan. Kalau dandan ya cakep. Jadi begini, saya minta tolong sama Kak. Iya Tuan. Nah, 55.000. Nah, buat apa ini Tuan? Buat beli rokok. Yang penting nanti kalau ibu kan mintanya yang sudah tua pembantunya. Iya. Nanti bantuin ngomong sama Tuan ya. Nanti biar kasihan gitu. Oh, masalah itu toh. Ya. Tenang aja Tuan, tak bantu. Punya apa salahnya sih Bu bantu ya. Pokoknya selagi ada ijo-ijo sama merah-merah Tuan, apa sih yang enggak buat Tuan? Kalau urusan sama Tuan Eko Suryanto duit tuh lancar. Ya? Iya, ya, Tuan. Yang penting kamu komitmen. Oke, Tuan. Asik buat main tar malam. Ah, ini udah kinclong kayak pantat bayi. Pasti kamu cepet laku nih. Loh, kamu bawa tas mau kemana, Bi? Jadi gini, Mak. Aku tuh kemarin nyari kerjaan, Pak. Dan aku ngomong sama Mas Wahab. Ternyata Mas Wahab udah ngabarin ada pekerjaan, Pak. Jadi hari ini dia masuk langsung ke sana, Pak. Loh, kamu kerja apa kamu? Jadi pembantu. Ya lo kamu nggak bilang sama bapak dulu, Wi. Gimana Pak, kondisi kita kayak gini Pak? Kakak juga semakin parah sakit apa? Iya sih. Kalau dia kayak gini gimana Pak? Iya bapak juga akhirnya kan jadi repot semua. Bapak itu kasihan kamu itu masih butuh bimbingan orang tuh kok malah mau kerja. Jadi hari ini juga kamu langsung mau berangkat kerja. Iya. Yaudah kalau memang itu keinginan kamu. Yang penting pesan bapak, Wi ya. Dengerin pesan bapak ya. Kamu kerja yang benar, yang jujur ya. Namanya kerja di tempat orang itu. Jangan suka ngambil-ngambil punya yang bukan hak kamu ya. Kamu yang rajin sholatnya ya. Kamu yang nurut ya. Pokoknya jaga diri kamu baik-baik. Itu pesan bapak, Wi ya. Waalaikumsalam. Masuk Mas. Iya Mas, masuk Mas. Iya Mas. Oh iya Mas, saya mau nanya ini, jadi Dewi mau ikut kerja sama Mas Wahab? Ah oh, bener Pak. Kemarin kan Mbak Dewi ini ke rumah, terus nanyain kerjaan. Nah pas kebetulan saya tanya sama bosnya, kebetulan membutuhkan karyawan lagi Pak. Oh iya iya. Ya alhamdulillah kalau memang Dewi bisa kerja di sana Mas ya. Tapi saya minta tolong sama Mas Wahab, tolong bantu saya itu dijaga saya Pak. Oh tenang aja Pak, kalau masalah bantu membantu, menjaga menjaga, Insya Allah
karena Mas ini kayak saudara saya sendiri. Jadi ini tolong nanti dibimbing ya, masalahnya belum pernah kerja. Iya iya Pak, insya Allah Pak. Enggak, itu Mas Dewi penyakit yang dulu sembuh Pak. Belum Mas Abda, ya udah jualin apa-apa tapi belum. Ya memang belum sudah ada obat belum. Semoga ada perubahan. Iyalah. Ya udah Pak, ini karena saya udah siang. Ya. Saya mau buru-buru berangkat sekalian pamit membawa Mbak Dewi langsung kerja. Oh iya iya. Dewi, kamu pamit sama Mas Bim dulu. Udah, saya pamit dulu Pak ya. Oh iya iya. Mas. Aku pamit ya, Mas. Aku pamit mau kerja dulu. Mas di sini jaga diri ya, Mas. Semoga Mas cepat sembuh. Saya pamit dulu ya, Mas. Hati-hati kamu di sana, Wi. Jaga diri kamu baik-baik, Wi. Mas juga cepat sembuh ya, Mas. Udah aku pamit ya, Mas. Hati-hati, Wi. Assalamualaikum. Hati-hati, Wi, ya. Iya, Pak. Bapak cuma itu aja. Mas. Ya, Mbak. Mohon maaf, Mas. Mas, ada uang nggak, Mas? Aku pinjam dulu ya, Mas. Oh, sampean mau kasbon? Iya. Oh, kebetulan saya pas gajian. Tak talangin dulu, ntar gampang lah ya. Alhamdulillah, makasih ya, Mas. Iya. Cuman ini cuma ada 500. Gak apa-apa. Makasih ya, Mas. Iya, nggak apa-apa. Oh, ya, Pak. Ini sementara buat beli obat kakak dulu ya. Ya Allah, kamu belum kerja udah pinjam sini. Ya gimana Pak, kita nggak ada sama sekali, nggak ada uang Pak. Ya udah, makasih ya. Dewi pamit ya Pak. Ya hati-hati lo ya. Pak pamit dulu Pak ya. Ya tolong jagain anak saya Mas ya. Iya ya Pak. Iya dek, mbak ini rumahnya. Gede banget ya. Makanya itu orang kaya ini. Tiap hari tuh ngeluarin motor 15 yang laku. Bawa aja kakak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, bagus banget rumahnya guys. Ayo. Salam. Assalamualaikum. Ini yang kemarin saya ceritain tuan. Ayo deh, silahkan duduk dulu. Mama! Ma! Ma! Ya? Gak usah basah malam-malam. Ini, Ma. Aduh, ya. Duduk. Iya. Sini duduk. Udah jangan duduk. Udah duduk. Gak apa-apa. Iya. Kemarin kata Tuan Eko katanya nyari pembantu. Nah ini saya bawain yang mau kerja. Loh, Pak, kok mudah amat sih? Kan aku mintanya kayak Bija. Ma, sekarang itu cari pembantu itu susah, Ma. Ada yang mau itu udah alhamdulillah. Ya nggak? Bener, Tuan. Ini udah muter-muter keliling bungking.
Mbak, ya ampun Nyonya, gak ada sama sekali. Ini terlalu muda, dia tuh apa bisa kerja? Ma, ya nanti kan dia ajarin tuh, Ma. Apa sih segala sesuatu yang gak bisa sih, Ma? Dari penampilannya aja udah kayak gitu, kayak orang gak bisa kerja. Gini loh Nyonya, dia ini dari keluarga orang gak mampu memperhatikan, orang gak punya Nyonya. Ya otomatis mungkin dia kalau masalah pekerjaan insya Allah bersungguh-sungguh karena kebutuhan Nyonya. Nah, betul itu, Ma. Apa salahnya loh, Ma, kita itu nolong orang, Ma. Itu kan ibadah, Ma. Bener, Tuan. Tuan. Wahab aja tahu hal itu, Ma. Oh ya, nama kamu siapa? Dewi. Lulusan apa kamu? SMP. Astaga, cuman SMP. Kamu tuh apa ngerti kerjaan sih? Ma, yang kerjakan bukan ijazahnya, tapi kan orangnya, Ma. Ya tapi kan juga harus punya skill. Mama ini sih. Ya dicoba dulu loh, Ma. Apa salahnya loh, Ma? Iya kan, Har? Bener, Tuan. Ya udah dicoba ya. Kita dulu. Lihat berapa bulan nanti. Mama tahu Wahab dulu. Wahab tuh pinternya apa coba dulu, ha? Pinternya cuma makan. Dikit-dikit makan, tapi kan kalau kita ajarin lama-lama udah bisa diandalkan dia. Itu aja loh, Ma, gambarannya, Ma. Yaudah, Mas Wahab, sekarang gini ya. Kamu ajarin tuh, dia bilangin kerjaan dia tuh apa aja. Iya, Nyonya, siap, Ma. Eh, Mbak, inget ya, kamu jangan genit-genit sama suami saya. Iya, Nyonya. Kerja-kerja, jangan gatal sama suami orang. Wah, Ma. Udahlah. Baru kerja udah bilang kayak gitu, Ma. Semuanya akan sesuai dengan rencana. Yaudah, Hab, sekarang kamu anterin Dewi di kamar belakang itu yang bekasnya kamar Bi Ijah. Siap, Tuan. Tapi dari luar pintu gak usah masuk kamu. Iya, Tuan. Masuk. Kalau ngiceng dikit gak apa-apa, Tuan, ya. Mas, gimana? Kok nyonyanya galak banget sih, Mas? Nyonya, emang orangnya kayak gitu. Mungkin karena belum kenal juga. Ntar kalau udah kenal enak kok orangnya. Tapi inget, tukangnya tuh orangnya enak. Apalagi kalau dia dapat megang uang banyak nih. Enteng dia. Nyoh, kasih ini duit. Nyoh, kasih bonus. Tuh yang sering-sering saya di sini. Itu ya, Mas? Iya. Yaudah, kabar? Nggak usah dipikirin lah. Nanti kan kerja sih. Iya, Mas. Biar depan saya yang ngerjain, sampean ngerjain belakang aja. Ngerjain di belakang. Ah, ntar saya ajarin ya. Ya udah, Mas. Ya, belakang aja. Nah, ini kan biasanya kalau Bu Ijah dulu kerja sehari sekali, ini Dila. Ini Dila. Kemarin lemari ini juga diberesin. Ini Mbak, coba ini pegang. Nih, seperti tak ajarin. Gini ya, Mas. Gini, ajarin. Nah. Iya, Mas. Nah, bersih. Biar ntar Nyonya gak marah kalau bersih, gak ada debu. Soalnya Nyonya itu paling alergi sama debu. Nah, ini. Ini, Tuan. Kerjaan kamu kan di luar. Enggak, ini Tuan ngajarin. Soalnya tadi kan Mbak Dewinya nyapu, tak suruh. Ah, udah cukup, kalau cuma ngelap-ngelap. Kamu cabutin rumput dekat gerbang itu ya. Iya, Tuan. Kalau belum beduk, kamu jangan berhenti di sana. Ya. Nah, terus motornya siapa yang ngelap, Tuan? Udah, dua kamu di sana. Iya, Tuan. Cepetan. Enak aja. Udah, bisa kan? Bisa, Tuan. Saudara kamu berapa? B. Satu, Tuan. Satu. Iya, kakak saya, Tuan. Yaudah, dilanjutin aja kerjanya. Gini, anu, B, kalau yang sudut-sudut gini. Loh, ngapa-ngapain? Ini loh, kasih tahu kalau yang sudut kan harus dimasukin kayak gini. Kan aku suruh ambil minyak putih.
Oh iya, lupa, Ma, lupa. Cepet. Ya Allah, semoga kita di sini. Oh iya, Wi. Pokoknya kamu jangan kaget ya. Kalau Nyonya itu memang orangnya agak galak, cerewet, ceriwis. Tapi tenang saja. Iya, di sini kan ada Tuan, ya. Yang berkuasa di sini itu Tuan, ya. Udah, kamu kerja baik-baik ya. Semoga ya Allah. Demi kakak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Wahab. Oh ya? Bapak minta tolong Mas Wahab, Bapak belum ngomong sama Dewi, Mas. Oh, ini Pak Husen ya? Iya. Tolong Mas ya. Oh iya ya Pak. Bentar Pak ya, tak panggilin Mbak Dewinya dulu. Iya ya. Mbak Dewi, Mbak, ada telepon dari Bapak Mbak Dewi. Dari Bapak? Iya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Pak. Halo. Tinggal dulu ya, Mbak ya. Halo, Assalamualaikum Pak. Halo. Halo. Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam. Halo. 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 Kamu betah Wi, kerja Wi? Alhamdulillah betah Pak. Oh iya Wi, Bapak mohon maaf ya. Ini ada kabar penting, Wi. Kabar apa, Pak? Ya, kamu tapi yang sabar ya. Kamu yang sabar, yang tabah. Ya. Ini Bapak mau ngomong, Wi. Tapi Bapak sama Mas Buyung sehat kan? Iya, Wi. Tapi begini, Wi ya. Ini tadi pagi Mas Buyung kan kambuh. Langsung dibawa ke rumah sakit, Wi. Jadi bisa nggak bisa besok pagi harus dioperasi. Dan itu biaya banyak, Wi. Jadi Bapak mohon, Wi, pokoknya usahakanlah kamu cari pinjaman sama juragan kamu atau gimana, Wi ya. Demi kakak kamu, Wi, ini kritis darurat, Wi. Bapak nggak bisa kemana-mana lagi cari usaha cari duit lagi, Wi. Pokoknya tolong, Wi ya, usahain, Wi. Itu ya, menyawa kakakmu, Wi. Iya, Pak. Diusahain, Pak. Ya, pokoknya kamu yang ini ya, tolong. Saya tolong. Bapak udah nggak bisa gimana gitu, Wi, ya. Iya, Pak. Diusahain, ya, Pak. Iya. Udah, jangan nangis. Pokoknya tolong diusahain. Ini Bapak mau ngurus persyaratan-persyaratan lagi. Ya, udah. Cukup dulu, Wi, ya. Kamu yang sabar, ya. Iya, Pak. Ya, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, gimana ini? Apa aku berani minjem sama Tuan? Sedangkan aku baru kerja di sini. Ya udah, coba minjem dulu. Siapa tahu Tuan mau minjem ya. Mas Wahab. Ya. Udah HP-nya? HP-nya, makasih ya Mas. Nah, ngapain sedih Mbak? Kok kayaknya habis nangis? Kakak, Mas. Kakakmu kenapa? Udah. Kakak Mbak Dewi kenapa?
jadi kakak makin parah mas sakitnya mas. Astagfirullahaladzim. Harus dioperasi hari ini juga mas. Dan mas tahu sendiri aku dapatnya dari mana mas. Dengan aku aja baru kerja di sini mas. Aku nggak punya uang mas. Mana ya? Waduh, mas bisa bantu aku. Waduh, sebenarnya Mas Wahab ini nggak tega mau bantu, cuman Mbak Dewi kan tahu sendiri gaji Mas Wahab di sini berapa. Jelas kalau operasi itu nggak butuh biaya kecil, itu jelas besar itu, Mbak. Gimana kalau pinjam sama Tuan Eko aja? Iya juga ya. Ntar tak bantuin ngomong lah. Berkasihan juga tuh Bapak Mbak Dewi tuh. Jelas kesana kesini minjem uang enggak dikasih-kasih tuh sama tetangga. Apalagi di kampung kan kayak gitu. Ya ntar tak bantuin ngomong sama Tuan ya. Ya udah Mbak Dewi jangan sedih. Ntar tak bantuin ngomong sama Tuan Eko. Ya udah. Makasih ya. Iya Mbak. Oh iya Mbak Dewi. Mbak Dewi kira-kira butuh dana berapa buat ini? Buat perobatan operasi kakak Mbak Dewi? Tadi Bapak bilang 17 juta. Wah, tak kira tabungan saya cukup. Tabungan saya cuma 2 jutaan. Ya udah, gini aja Mbak Dewi. Mbak Dewi kembali kerja aja. Ini kan Tuan sama Nyonya kan lagi kerja nih. Pulangnya ntar sore. Nah, ntar di saat dia orang pulang, ntar tak bantuin ngomong. Sekarang Mbak Dewi gak usah sedih, kembali kerja. Ntar takutnya Tuan sama Nyonya pulang masih berantakan kan gak enak. Ya? Udah, gak usah terlalu pikirin, ntar tak bantu lah. Makan dulu kamu. Lagi sarapan, Bang. Biar enggak panas. Tuh, motornya jurusin. Wah, benar rokok sembarangan. Capek banget ya, Mak ya? Iyalah, capek banget ngurusin pekerjaan itu. Tapi saya yakin kok, Mak. Nanti kalau kita buka toko lagi itu yang dekat perempatan itu pasti ramai, Mak. Iyalah, makin dikembangin aja itu nanti. Iya. Tuan? Apa? Saya mau ngomong penting sama Tuan. Mau ngomong apa? Yaudah, duduk. Iya, Tuan. Ada apa, Hap? Gimana ya, Tuan? Saya ngomong gak enak sih. Udah, ngomong aja. Nggak usah belat-belit. Iya, Tuan. Sebelumnya saya mohon maaf. Nyonya sama Tuan, saya mewakili Mbak Dewi ini kan masih baru. Ya, kenapa? Mbak Dewi ini kan keluarganya masih kena musibah, membutuhkan dana. Cuman dia mau minjem sama Tuan, mau kasbon, gak berani, makanya saya mewakili untuk ngomongnya, Tuan. Oh, Dewi mau kasbon. Iya, emang Tuan. Mau kasbon berapa? Kalau gak salah sekitar 16 atau 17 jutaan, Tuan. Gila, baru kerja 3 bulan udah mau kasbon segitu banyaknya. Mana Dewi? Panggil Dewi. Panggil. Iya, Tuan, Nyonya. Pelan-pelan. Wi. Jangan kayak gitu lah. Iya, mak papa tahu. Apa benar, Wi? Kamu mau pinjam duit? Iya, Tuan. Buat apa? Buat berobat kakak saya, Tuan. Kakak saya mau dioperasi. Kakaknya mau operasi, Ma. Tapi nggak bisa, dia tuh orang baru di sini baru 3 bulan mau kasbon segitu banyaknya. Oh, 1 juta 2 juta nggak apa-apa. Ya mungkin nanti kan potong gaji loh, Ma.
17 juta tuh banyak. Iya, kalau gaji dia tuh berapa di sini? Ya setahun setengah kan lunas utang dia mah. Ya, apa sama? Kita mau ngasih secara uangnya langsung 17 juta mau dia mau pulangnya nyicil-nyicil. Enak bener. Ma. Ya, gak bisa, gak bisa. Ma. Apa salahnya nolong orang, Ma? Gak bisa. Itu kan uang aku ya. Kamu gak usah ngatur-ngatur. Itu terserah aku. Kok gitu, Ma, masih? Aku gak bisa. Pokoknya aku gak mau tahu itu uangnya banyak jumlahnya. Aku gak bakal minjemin dia. Mau 1 juta, 2 juta, oke, aku kasih. Terus gimana tuh, Wan? Tenang saja, bisa diatur. Walaupun supaya dia hartanya milik nyonya Sintia, cuma kan saya lebih pandai. Bilang sama nyonya. Iya ya tuan. Ya, iya tuan. Kalau bilang saya potong telinga kamu. Iya tuan. Kita aman tuan. Udah, Wi, kamu gak usah sedih. Walaupun nyonya nggak mau minjemin sama kamu, cuma kamu diem-diem ya. Jangan bilang-bilang sama nyonya ya. Nanti tuan pinjemin. Tapi nanti kalau nyonya marah gimana tuan? Ya kalau kamu nggak bilang, nggak mungkin nyonya tahu, ya. Saya pinjemin 17 juta dan saya kasih tambahan 3 juta, ya. Kamu gak usah sedih ya, ya. Makasih tuan, makasih tuan. Udah, ini sudah kewajiban tuan, ya. Yaudah, kamu lanjutin kerjanya ya. Makasih tuan ya. Jadilah, udah janjian ini. Oh, tapi papa nggak bisa nganter loh. Nanti papa sih nganter ya. Oh, ya udah nggak apa-apa lah. Nanti papa mau ini apa? Nyelesain bangunan yang di toko sebelah itu. Iya, aku juga udah buru-buru ini. Takutnya ketinggalan pesawat, Pak. Oh, iya, tenang aja. Oh ya, nanti biar pakai mobil yang di bengkelnya UGI aja tuh ya. Nanti papa langsung nganter sana. Oh, iya. Hah? Wah. Wah, ya tuan. Sontol loyo kamu itu kalau dipanggil tuh cepet. Ya tuan, maaf tuan. Antar nyonya ke bengkelnya UGI, langsung ke bandara ya. Siap tuan. Jangan lupa motornya dikunci setang di bengkel. Iya. Kapan tuan? Ya sekarang lah. Iya tuan. Udah cepetan. Ini dah, aku berangkat dulu ya pak. Hati-hati ya mama saya. Iya. Papa nggak mau kehilangan mama lo sayang. Ya kamu hati-hati di rumah. Iya ya ma. Iya sayang, mama juga hati-hati ya. Iya. Hati-hati ya. Ya tuan. Jangan deket-deket, ya. Ya tuan. Ganjel balok nanti. Di sini dulu tuan. Kamu awasin ya itu bapak kamu. Ya. Nanti aku kasih tahu ya ma. Sini berhenti dulu. Apanya? Ini aku pesan sama kamu ya. Kamu awasin bapak itu. Iya. Kan tahu sendiri sih di situ ada Dewi. Takutnya ntar bapak macam-macam sama Dewi. Iya, Nyonya. Selama saya pergi keluar kota, kamu awasin terus. Pokoknya kalau masalah awas mengawas tenang aja nya. Ntar saya siap jadi sapamnya 24 jam. Iya, gampang. Ntar aku kasih persenan juga buat kamu. Persenan, Nyonya? Iya. Ada persenan gampang, Nyonya. Ntar saya ridoin. Nah, udah ayo cepet buruan. Iya nya. Lambat nanti saya. Makan udah ada orang nih. Pembantu cantik. Jangan sampai disia-siakan. Apalagi udah masuk perangkap, udah pinjem duit banyak kalah. Aduh. Mau mulai dari
gimana dulu ini. Dewi, Dewi, Wi. Iya Tuan. Sini duduk. Sini, Wi. Sini Tuan. Iya di sini. Kamu lagi ngerjain apa? Lagi cuci piring Tuan. Oh udah beres? Belum. Mendingan kamu sekarang beresin kamar Tuhan aja dulu, ya. Tapi belum selesai Tuhan sebenarnya. Itu ditinggalin dulu, nggak apa-apa, ya. Udah. Iya deh. Di kamar Tuhan. Iya, nggak apa-apa, masuk-masuk aja. Oh iya ini. Loh, loh. Kok Tuan masuk? Enggak apa. Ngapain Tuan? Enggak apa-apa, enggak ada siapa-siapa kok. Ngapain Tuan? Udah Tuan, di luar aja Tuan. Nyonya tahu. Nyonya kan enggak ada di rumah. Ya terus? Tuan udah lama banget kedinginan. Maksudnya Tuan gimana Tuan? Enggak apa. Ya, mau Tuan. Coba teriak-teriak, ya. Kamu jangan coba-coba bilang sama siapa-siapa, ya. Enggak Tuan, saya enggak mau Tuan. Kamu jangan bilang siapapun, bahkan ke orang tua kamu, ya. Kamu kan karena pinjemin duit banyak, ya sayang ya. Tapi Tuan, Tuan. Ah. Akhirnya kena juga kamu, Wi. Memang masih pulen betul kamu. Mak kreket kreket. Dewi. Sini, Wi. Dewi, udah, nggak usah nangis sayang. Dewi, sini duduk, 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 duduk. Kamu ngapain nangis? Kamu tuh cantik sayang. Kamu jangan nangis, ya. Nih, nih. Buat kamu. Udah, lagian juga enak. Kamu jangan usah nangis. Asalan kamu nurut sama Tuhan, hidup kamu enak, ya. Dan jangan coba-coba kamu bilang sama siapa-siapa, ya. Ya. Yaudah, mandi dulu sana. Mandi. Ben nyonya nelpon. Assalamualaikum. Iya nya. Ini mau ke rumah. Kurang pahamnya, soalnya udah 2 hari ini saya cuma suruh nunggu showroomnya, nggak pernah ke rumah. Katanya suruh nungguin showroom aja sama Tuan.
Oh, lo kok bukannya nyonya setengah bulan? Sekarang nya suruh jemput. Walah, iya iya nya. Ya, waalaikumsalam. Tumben pulangnya dadaan. Dada aja. Ada apa, Tuan? Gak mau, Tuan. Gak mau, Tuan. Sini, Bu. Nah, kenapa kok sini, Bu? Gak enak gimana? Kamu juga ngapain sama bapak suruh jagain showroom? Yang orang bapak nyuruh katanya showroomnya rame katanya. Terus saya suruh 2 hari di sana, nggak boleh ke rumah. Nah terus berarti dia berduaan dong sama si pembantu itu? Ya yang namanya yang di rumah cuma orang dua ya, ya berdua Bu. Sudah, kita diam-diam pulang, jangan sampai ada suara. Itu Bu ya? Udah buruan. Iya, iya, iya. Sini sama sekalinya. Wah, gitu kamu. Ma, gak usah sentuh-sentuh saya. Ampun, gak usah. Ampun. Ma. Gak usah sentuh-sentuh saya lagi. Kamu juga perempuan gak punya harga diri. Saya dipaksa dengan nyonya. Ya seharusnya kamu gak mau lah. Saya diancam teman nyonya. Diancam apa kamu? Kalau saya gak melayaninya, saya gak dipinjamin uang nyonya. Oh, kelakuan kamu di belakang. Bilang kan, jangan pernah minjemin uang sama Dewi. Bisa-bisanya kamu minjemin di belakang aku ya. Jangan-jangan kamu juga ikut-ikut ya. Enggak nyonya, saya cuma disuruh sering jangan di rumah, suruh keluar aja saya. Makanya itu saya agak curiga nyonya sebenarnya nyonya. Maaf ma. Enggak ada, gak usah pegang-pegang aku lagi. Bisa kamu jelasin? Gak usah dijelas-jelasin lagi. Sekarang kamu pergi dari sini. Kamu juga. Ma. Ini, kamu tuh udah gak punya harta. Ma, jangan, Ma. Ma, tolong, Ma. Ini. Bisa, Ma, jelasin, Ma. Gak usah dijelasin lagi. Kelakuan kamu tuh udah bejat, tau gak? Kamu di sini gak punya apa-apa. Sekarang kamu pergi dari sini. Ma. Gak ada, cepet kamu pergi. Gak usah injek kaki di sini lagi. Kamu juga. Pergi dari sini, udah. Gak. Bawa pakaian kamu semua. Saya pergi, jalan kaki. Gak usah bawa apa-apa ya. Ini semua harta punya saya. Tolonglah, Ma. Udah gak ada kamu. Kalau lagi. Pergi kamu. Cepat pulang pergi. Gantek saya lihat muka kamu. Harap, kontaknya mana, Harap? Kontak. Ini gara-gara kamu pasti. Emang, Tuan. Enak ya kamu nerima duit dari saya. Kamu nerima duit dari Nyonya ya. Enggak, Tuan. Saya ini yang
jadi korbannya nih? Tadi nyonya telepon dadakan suruh jemput, tuan. Saya keluar dari rumah ini, kamu gak usah kerja di sini lagi. Enggak, tuan. Setan betul. Mau kemana ini ya? Sek! Wah. Terima duit dari saya, terima duit dari istri saya. Mau kerja sama juga. Bongkar ketuk saya. Mau kemana ini? Waalaikumsalam, Lui. Itulah Dewi. Yuk, ngadek main apa ini? Yuk, kamu tiba-tiba pulang, Wi. Sini, dulu, jangan naik dulu. Dulu. Sama Mas, sama Bapak. Udah diem dulu, Wi. Juga kamu pulang jalan kaki. Pulang-pulang nangis. Jangan nangis, Wi. Aku keluar dari kerjaanku. Loh. Apa kamu keluar dari kerjaan kamu, Wi? Apa kamu udah gak betah? Gak betah di sana. Iya, Pak. Ya Allah, udah. Gak usah nangis, gak pakai nangis. Gak usah nangis. Diam. Diam. Maafin Dewi, Pak. Nanti ceritanya nanti istirahat dulu ya Allah. Udah istirahat dulu Wi. Saya ini nggak salah loh, Tuan. Keluar, saya ini kemarin coba dipaksa sama nyonya, Tuan. Udah keluar sini, Guru. Jadi begini maksud saya kesini, ha? Kamu tuh nggak usah takut. Saya ini benar kemarin coba dipaksa sama nyonya, Tuan. Sekarang saya tuh udah nggak punya apa-apa lagi. Saya jadi gembel. Dan saya mau minta maaf sama kamu. Kamu itu sama sekali tidak salah. Yang salah itu Bapak. Iya, Tuan. Ya. Ya, Tuan. Karena kamu itu cuma pekerja. Dan berarti... untuk sementara waktu, kira-kira kamu keberatan enggak kalau saya tuh numpang hidup di sini dulu? Enggak, berarti Tuan enggak marah sama saya ini, Tuan. Enggak marah. Justru Tuan ini terima kasih sama kamu. Karena sekarang udah enggak punya apa-apa lagi. Tinggal yang ada di tas ini aja yang saya punya. Aduh. Mana ya, Tuan ya? Saya sih nggak keberatan, Tuan, kalau Tuan mau tinggal di sini. Cuman apa Tuan nggak apa bisa tinggal di rumah sederhana kayak gini, Tuan? Tempat Tuan kan ASEAN. Bisa dulu sebelum saya hidup enak juga seperti ini, ya. Dan saya minta tolong sama kamu, tolong antarkan ke rumahnya Dewi dan tempat tinggal orang tua. Ya, Tuan. Saya mohon maaf, saya merasa bersalah. Sekarang ya. Ya Tuan. Ya udah, ini tasnya taruh sini, Tuan. Oh, okay.
Ya udah, Tuan. Makasih, Habib. Iya, Tuan. Rumahnya, Tuan. Ini rumahnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam. Pak Husen. Ya. Iya, Pak Husen. Mari. Kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas. Mari silakan duduk, Mas. Mari silakan duduk. Ya Allah, alhamdulillah. Mbak Dewinya ada, Pak? Wah, ada di belakang, Mas. Nah, ini ada perlu dikit sama Mbak Dewi. Oh, iya, tak panggilin ya. Dewi. Iya, Pak. Ada tamu. Sini. Assalamualaikum. Ya, sini. Ya, namanya tamu. Ini Mas Wahab. Duduk sini. Enggak usah takut. Kenapa ini Mas Wahab kok takut toh? Duduk sini. Jadi gini, Pak. Niat kedatangan saya ke sini satu nganterin mantan bos Mbak Dewi yang dulu Mbak Dewi kerja di tempat Pak Eko ini. Oh, ini mantan bosnya Dewi. Iya, benar, Pak. Alhamdulillah bisa ke sini ya. Saya juga mohon maaf, Pak, saya enggak tahu, Pak. Maaf ya. Mas Wahab, kenapa Pak Eko bisa kesini lagi? Mungkin biar Pak Eko yang jelasin aja. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, Pak dan Dok Dewi. Maksudnya kedatangan saya kesini yang pertama silaturahim. Yang kedua, saya mau mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada anak Bapak. Loh, mohon maaf atas dasar apa ini, Pak? Jadi memang rasanya sangat berat, Pak, untuk menyampaikan. Saya nangis, kamu ngapain kok malah takut? Mohon dijelaskan ada apa tadi, Pak ya? Saya belum jelas ini, bingung ini. Jadi maksud kedatangan saya ke sini, yang pertama silaturahim. Iya, ya, alhamdulillah. Yang kedua, saya mau mohon maaf kepada anak Bapak dan juga Bapak sekeluarga. Loh, ini mohon maaf. Kenapa kok ada kata-kata mohon maaf ini? Jadi memang sangat berat sekali saya mau menyampaikan, Pak. Tapi dengan niat yang baik, saya mau menyampaikan atas semua kesalahan-kesalahan saya yang pernah saya lakukan kepada anak Bapak. Jadi jujur, Pak, selama anak Bapak kerja di tempat saya telah melakukan perbuatan yang terlarang dengan anak Bapak. Maksud Bapak gimana ini? Tamu, Pak? Iya, ini. Pak. Ini Mas Wahab, mantan bosnya Dewi. Yuk. Duduk sini. Iya, duduk sini. Kamu kenapa? Hah? Saya udah dengerin dulu. Telah merenggut kesuciannya untuk Dewi. Astagfirullahalazim. Benar itu? Dewi. Dek. Benar itu, Wei? Hah? Iya, Kak, Pak. Astagfirullahaladzim. Saya enggak terima kalau seperti ini. Kamu terlalu sadis. Biadab kamu. Ini anak perempuan saya yang paling saya sayangi. Ini semenjak ibunya meninggal, ini tumpuan saya, Pak. Jadi sampean luar biasa. Sampean telah menghancurkan masa depan anak saya. Saya enggak terima kalau semacam ini, Pak. Sekali lagi. Saya juga enggak terima ini, Pak. Sekali lagi, saya terus terang hilaf dan terlena, Pak. Mohon maaf. Dan sekarang saya pasrah sama Bapak. Mau diapakan, saya nurut sama Bapak, Pak. Atas dengan kata maaf Bapak, sucian adik saya bisa kembali lagi, Pak. Itu tidak. Makanya saya menyerahkan diri, terserah keluarga Bapak. Saya mau diapakan, saya serahkan. Mana nih, Pak? Ya Allah, yung.
apa kita penjarakan aja orang ini, Pak? Aduh, hah? Kalau kita penjarakan juga, percuma nasi sudah menjadi bubur. Begini aja, Yung. Ini sudah menginjak-injak harga diri iya, warga kita, Bapak Pak. Tahu, Yung. Bapak tahu. Sudah jadi terlaluan, begini. Pak. Ya, sudahlah, Yung. Ini nasi sudah menjadi bubur, Yung. Kalau masalah ini, kalau Bapak pengennya yang terbaik, apapun mau dibilang apapun ini sudah terjadi. Jadi kalau harapan Bapak sih, apapun yang kalian perbuat memang sudah salah. Jadi kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang kalian perbuat dan permohon maaf, ampunlah kepada Allah atas dosa-dosa kalian. Kalau menurut Bapak ya, kalau keinginan Pak Eko ini gimana, ya kalau itu terbaik kami bisa terima, Pak Eko. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Pokoknya saya pasrah, mau diapa-apakan sama keluarga Bapak, saya terima, Pak. Bapak suruh bertanggung jawab aja, Pak. Nikahin Dek Dewi, Pak. Bagaimana, Pak? Udah terlanjur terjadi, Pak. Ya udahlah, mungkin yang terbaik begitu, Pak Eko ya. Saya mohon Pak Eko menikahi anak saya. Kamu ikhlas, kan? Mudah-mudahan dengan itu semua bisa berjalan seperti semula lagi. Saya menerima permohonan maaf Pak Eko. Wi, nasi sudah menjadi bubur. Bapak harap kamu harus mau menikah sama Pak Eko. Itu untuk pertanggungjawaban secara dunia, Wi. Ini jalan yang terbaik. Baik, daripada jadi fitnah. Nanti takutnya kalau kamu hamil, kamu enggak ada bapaknya malah keluarga malu, ya. Kamu harus ikhlas ya. Ya. Iya, Pak. Saya juga meminta maaf, Pak, karena saya enggak bisa menjaga Mbak Dewi setelah mengecewakan kepercayaan Bapak terhadap saya. Ya enggak apa-apa, Mas Wahab. Semua ini sudah kita enggak bisa berbuat apa-apa lagi. Semua sudah terjadi, ini jadi pelajaran untuk kita semua, mungkin untuk kedepannya untuk kita berhati-hati dalam melakukan segala hal.